tes 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 tadi enggak kerekam, sorry, ulang lagi. Okay. Sorry Ki ya, enggak kerekam tadi Ki. Take 2 3 2 1 action. Gara-gara bola. Persija Jakarta berlaga. Final match day Persija Jakarta versus Mitra Kukar pekan 34. Di pertandingan lain ada PSM lawan PSMS Medan di Makassar. Jadi pokoknya hari ini hari pertandingan Just Mendel ya. Hari penentuan bagi semua tim nih. Penentuan siapa yang juara liga sama penentuan degradasi. Tapi hari ini kita gara-gara bola bakal ngeliput pertandingan penentuan Persija di pertandingan Persija Jakarta lawan Mitra Kukar. Dan juga hari ini kita bekerja sama Specs Indonesia. Halo. Untuk match day vlog. Terima kasih Specs sudah mensponsori kita di pertandingan hari ini. Saksikan terus keseruan petualangan kita hari ini ya. Terus gara-gara bola. Prediksi skor Persija Mitra Kukar. 2-1. 2-1. 2-0 Persija. Persija Mitra Kukar? 0-0. Mas Adi jangan kayak di mic deh, beneran. Persija Mitra Kukar? 3-0. Persija Mitra Kukar? 3-0. Persija Mitra Kukar? 3-1. 2-0 Persija. 1-0. Cukup. 3-2. 3-0. 4-1. 4-1? Yoi. Siap UTW GBK nih kita nih. Pertandingan Persija setengah 4, jam setengah 10 udah rame orang di lampu merah. OTW, atribut Persija itu luar biasa. Lebar. Oke, kita lagi jalan masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Crowded hari ini lumayan rame. Di depan efek tuh udah padat banget, tapi ternyata masuknya masih lancar aja. Ternyata di luar gitu kita lihat masih banyak yang udah dapat tiket, mungkin masih nunggu temannya kali ya. Thank you. Berapa prediksi hari ini? Kasih prediksi dong. 3-0. Ini dari Jackman yang mana nih? Oke, bareng Bang Diki. Cek aja bannya. Mana Bang Diki persiapan hari ini? Ibu muter-muter dulu nih kayaknya. Muter-muter terus begadangan dari kemarin. Semalam jam 11 malam hampir sekitar 2000 lebih orang datang anak dicek untuk bantu beres-beres acara, dan itu sesuatu yang sangat amat luar biasa bagi kita. Artinya kita semua jadi bagian sejarah dari Persija karena manajemen, supporter, Pemda semua gabung jadi satu, semua elemen itu gabung jadi satu, harusnya nggak ada alasan buat kita nggak jadi juara. Mungkin kalau Persija juara hari ini, salah satu man of the match mungkin rekan-rekan Jackman yang ikut beresin lapangan selama ini, Bang ya? Ya, ini memang sudah jadi kewajiban kita lah. Maksudnya kewajiban kita adalah mendukung Persija, ya udah. Ya, gitu aja. prediksi skor hari ini, Persija Mitra Kukar. 5-0. Nggak dikasih satu gol dikit udah, habisin ya. Habisin. Ada agenda nggak? Mungkin Persija juara hari ini mungkin ada dari pengurus Persija, ada rencana konvoy atau kalau ya, rencana konvoy kita ngebebasin datang teman kayak gimana, yang jelas memang jaga tetap jaga ketertiban dan lain-lain. Tapi yang jelas kalau Persija juara dan Persija menang hari ini, artinya Persija satu-satunya yang bikin tim yang dia suruh Rahmat Darmawan jadi degradasi. Statementnya ngeri ini tadi penutup. Oke, Bang Diki, terima kasih, semoga juara hari Bang ya. Thank you Bang Diki, sukses. Kota ini mau juara. Kota ini mau juara. Lihat perjuangan teman-teman yang bikin koreo nih. Wih, yang dari pagi lu bayangin, dari malam jam 11 malam nih. Jangan, belum jangan, tidur, begadang ya. Tak kenal lelah dukung Persija, demi Persija apapun gue lakukan. Lu habis ini pokoknya subscribe
gara-gara bola, Instagramnya gara-gara bola, gara-gara YouTube gara-gara bola. Ini mau juara. Campione, campione. Balik sama AFF kemarin ya. Ya kalau AFF kita susah nyari penonton, ini penonton malah ini ya nyari tiket. Iya, AFF kemarin kita sepi. Ya, sepi banget, mepet-mepet aja datang ini. Gila sih emang. Gelora Bung Karno nih magis banget nih. Udah jam setengah tiga, sejam lagi mau kick off. Sejam kita, lagi ya? Iya, sejam lagi. Kita wah, udah harus ke dalam kita. Yuk, yuk. Ke dalam. Nanti di dalam kita dalam. Baru cari lagi. Siap. Supporter buat kita. Banyak ini. Panas bro, panas. Ada waiting list tadi yang udah WhatsApp gua, berapa orang minta di interview gitu. Lagi nih, last match sih. Last match, tapi emang pantas dirayakan seperti ini ya. Party. Pantas dirayakan banget seperti ini. Gila. No one words can describe hari ini. Supporter Persija parah itu ya. Pantas dirayakan. 75.000 ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Blouse, full koreo, sing, lihat ya. Yeah.
dapat tiket susah nggak? Dapat tiket susah, nunggu request terus. Karena itu udah booking online tapi belinya online. Tapi dapat. Coba. Aman sih yang dapat ini. Terus gue blok es lu dong, nuker berarti? Iya, tetap. Gimana? Susah ya dapet tiket, terbayar gak sama pertandingan? Ya, sore ini so, juara terbayar. Wah, perjuangan banget. Pertama gue lagi kerja istirahat, gue liatin di online di loket.com. Pas jam 7, pas gue liat terus linknya belum kebuka juga, masih belum ada penumpang. Pas sekitar jam 8, gue langsung booking 3 bareng teman-teman gue. Pas 5 menit kemudian, gue buat booking lagi teman-teman gue, langsung gue rasih itu tiket. Dapat 3 tiket? Dapat 3 tiket, gue. Waktu 2001 umur berapa waktu itu? Ada 6 tahun. Setelah pertandingan dari babak pertama gimana? Kalau buat gua pertandingan babak pertama kurang ada tekanan ini, kurang nih. Ya, jadi yang gua harap di babak kedua agak lebih nyerang lagi lah. Target berapa gol lagi nih nambah? 3 gol lagi. 4-0 ya. Yoi 4-0 biar semua kita pesta pora di sini. Lihat babak pertama tadi gimana? Mainnya masih kurang deh, masih lawan terdekat. Enggak gerus sih, masih kurang. Enggak kayak biasanya, masih kayak kaku gitu. Nah, yang harus di obrak-abrik siapa nih? Yang harus dirombak sekuat Persijanya siapa nih? Kayaknya Renan deh, kasih Ramdhani. Jajaran punya nazar kan? Nazarnya sih nggak buruk-buruk ya. Kawin udah. Kawin udah ya. Penting tahun depan tetap konsisten kayak gini. Juara terus mau Liga Indonesia. Mudah-mudahan ntar nanti AFC-nya bisa juara. Ya. Ada musim depan di sana mau away kemana nih Persija main di Asia? Ada rencana nggak mau away? Wah kalau away kalau kita kerja. Susah ya. Tapi tetap berdoa untuk Persija juara musim ini. Kita mau nonton langsung secara enggak. Yang penting doa kita selalu mencintai buat Persija. Oke, terima kasih yang masih tadi. Oke, Wirawan. Dari Bogor ya. Yoi dari Bogor. Jack. Terima kasih. Kelar babak pertama, Persija lagi unggul 1-0 dari gol Marco CB. OOE. Marco Simic. Ole ole. Beb, match di lain tempat gimana Beb? Oke. Terus PSM 4, PSMS 0. Yang golin Alexandro, Marco Klok 2 sama Muhammad Rahmat Samsudin Leo. Next match. Persija Mitra 1-0, Persipura 0, Perseru 1, Usamanya Borneo 1, PS Tira 2. Oh, away PS Tira menang ya? Oh, 2-0? 2-1. Alexander Rakik 2 gol. Berarti sampai halftime Persija juara? PSM peringkat 2, Bayangkara peringkat 3. Degradasinya? PS Tira 16, Mitra Kukar 17, PSMS 18. Itu dia kontributor kita dari berbagai stadion di Indonesia. Ada dari Matoangin. Ada dari Kanjuruhan, dari mana lagi tadi? Dari Kanjuruhan, dari Pamukasan, Jayapura. Ada dari Jayapura. Dan terakhir dari Borneo. Oh, dari Samarinda sendiri. Di Kemas tahun 1 yang namanya Live Score. Oke ya, selamat menikmati di bulan terakhir Liga 1 musim ini. Kita nggak tahu kapan lagi Liga dimulai kan? Ya, selamat ya, selamat ya. Sampai jumpa di Pamukasan. Thank you.
tapi Mika Kukar menganggap ada foul buat Persija tuh nggak sah karena ada scrimmage. Ternyata wasit berkata lain, scrimmage goal. Bersih bro. Ada foul. Langsung bro, goal. Murni goal ya. Murni goal. Langsung cek dari TV, langsung replay. Murni goal. Juara! 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 Ju
apalagi kita tahu kerja keras tim, kerja keras supporter, kerja keras manajemen, kerja keras panpel, banyak lika-liku Liga 1 tahun ini sangatlah worth it untuk kita. Bagaimana perjuangan pemain harus kita hargai. Sekarang saatnya kita berdoa untuk prestasi kedepannya. Ada yang di depan mata, ada apa? AFC Champions League, ada Piala Presiden 2019, habis itu ada Piala Indonesia 2018-19. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan peluang, bisa meraih maksimal, lalu insya Allah juara lagi. Hari ini gimana perasaan lu? Senang banget yang pastinya, udah lama banget gak juara, apalagi juara di rumah sendiri. Terakhir gua di sini 2005, itu benar-benar sedih banget, dua kali final Copa Indonesia sama Liga Indonesia tuh gagal di sini, dan akhirnya butuh waktu yang panjang buat kembali di sini dan juara. Yang jelas terharu, senang banget. Inilah namanya hasil tidak mengkhianati proses. Inilah namanya benar-benar namanya usaha. Inilah benar-benar namanya tuduhan mafia segala macam. Lu lihat sendiri gimana Persija main habis-habisan. Lihat gimana Jackmania satu padu di Persija Jakarta. Lu expect gak sih, lu berdua expect gak sih Persija bakal capai posisi puncak musim ini? Setelah lu tahu sendiri awal musim Persija gimana permainannya, lu expect gak Persija bakal juara? Bener-bener gak kepikiran banget, ingat banget waktu setengah musim kemarin kita posisi paling bawah, sekarang kita posisi paling atas. Ya pasti sempat pesimis ya, apalagi lihat kita jadwalnya carut marut, lihat posisi kita di bawah, permainan juga gak bagus-bagus amat. Gak bagus-bagus banget. Nah paling, apalagi pemain banyak yang dipanggil ke timnas juga kan. Nah itu kan ya akhirnya pesimis, cuman pemain juga ngasih permainan yang terbaik yang membuat kita juga optimis akhirnya bisa juara juga di akhir musim. Kalau gua expect-nya ketika waktu itu kita kalah di Johor 3-0 tapi kita balikin 4-0. Gua tahu tim ini punya mental kuat, gua tahu tim ini bisa membalikan keadaan, dan ketika kembali ke rumahnya Persija menjadi kuat banget dengan dukungan Jackmania yang begitu besar. Ini adalah liputan terakhir kita yang manis lah. Gila, banyak yang nangis tadi. Banyak banget, sedih. Ya, ini 17 tahun sejak gelar juara melawan PSM 2001 ya. Terima kasih sekali lagi buat Stex yang terima kasih dan Stex membawa kita ke pertandingan luar biasa ini. Luar biasa. Pokoknya terima kasih banyak. Follow terus @Stex_Indonesia dan gara-gara bola. Wajib. Follow Twitter ID @YouTube channel. Sekian gara-gara bola. Dari pertandingan terakhir Liga 1 musim 2018. Selamat untuk Persija.